Sobat YouTubers, kembali bersama KHK Corner. Kondisi kabut asap semakin tebal menyelimuti Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring yang akan menjadi venue pertandingan antara Sriwijaya FC menghadapi PSPS Pekanbaru atau PSPS Riau di pekan ke-17 Liga 2 Indonesia musim 2019 yang akan digelar pada hari Senin tanggal 16 September pukul 15.30. Ya, ini dia kondisi Stadion Gelora yang sangat pekat kabut asapnya. Ya, pemandangan ini terlihat ketika PSPS Pekanbaru atau PSPS Riau melakukan uji coba lapangan pada hari Minggu kemarin sekitar pukul 16.50 waktu Indonesia bagian barat. Ya, kondisi kabut asap menyelimuti Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring sejak pukul 16.00 waktu Indonesia bagian barat, ya artinya bertepatan dengan pertandingan antara Sriwijaya FC menghadapi PSPS Pekanbaru. Kondisi ini dikhawatirkan sangat mengganggu kedua tim, namun baik pelatih Kasar tadi maupun pelatih PSPS Riau Raja Isa menyatakan bahwasannya kabut asap bukan halangan dan mereka sudah melakukan antisipasi dan memberikan peringatan kepada para pemainnya untuk menjaga kondisi, terutama banyak mengonsumsi air putih dan beberapa obat atau suplemen untuk para pemainnya menjelang pertandingan. Ya, penjelasan dari pelatih Kasar tadi bahwasannya kabut asap bukan halangan bagi mereka untuk bermain lebih baik lagi, dan begitu pun Raja Isa yang menyatakan bahwasannya siap merebut poin di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring. Ya, berikutnya penjelasan dari Kasar tadi maupun pelatih Raja Isa. Tambahan-tambahan seperti jetroli untuk apa, kadang cuaca yang panas, kadang berasap gitu.